Wiwin Sastro Wardoyo. Dian Sastroardoyo pastinya sudah tak asing lagi untuk didengar. Pemeran cinta di film fenomenal Ada Apa Dengan Cinta atau AADC ini juga masuk dalam daftar selebriti yang dicap sombong karena menolak foto bareng fans. Hal itu disebabkan saat fansnya memegang tangannya dan ingin berfoto, Dian Sastro kaget dan refleks bergidik. Kejadian itu berhasil terekam kamera dan sempat viral di media sosial. Warganet menilai bahwa Dian Sastro seolah jijik dengan penggemarnya. Mendengar kabar itu, Dian Sastro pun memberikan klarifikasi bahwa dirinya kaget dengan aksi penggemarnya itu. Adinia Wirasti. Pemeran Carmen yang merupakan sahabat cinta dalam film AADC ini malah mempunyai aturan sendiri untuk para penggemarnya. Ia terkadang membatasi bagaimana para penggemar bisa berfoto dengannya. Tak heran jika Adenia dicap sombong oleh para fans. Hal itu dilakukannya karena ia tak ingin mengalami kejadian-kejadian yang tak diinginkan menimpa dirinya. Aura Kasih. Artis yang dicap sombong selanjutnya adalah istri dari Eric Amaral. Tak jauh berbeda dengan Via Valen, Aura Kasih juga tak melayani foto bersama para fans karena dilarang oleh kru. Ia sempat memberikan klarifikasi kepada para fans bahwa kru melarang dirinya untuk berfoto bersama fans.
Ahmad. Sederet seleb cantik, suami dari Nagita Slavina ini juga sempat dicap sombong. Hal itu terjadi lantaran Raffi terlalu sibuk dengan ponselnya saat diajak berfoto oleh fansnya yang merupakan driver ojek online. Dalam foto itu, Raffi nampak menunduk dengan melihat ponselnya. Dari situlah Raffi mendapat julukan sombong dari para fans. Vanessa Priscilla. Artis cantik pemeran Milia ini juga mendapat predikat sombong karena dirinya menolak diajak berfoto. Hal itu diketahui melalui unggahan Instagram story Della Perez. Adik kandung dari mendiang Julia Perez itu menyatakan saat sepupunya ingin berfoto dengan Milea, sang artis menghindar dan terkesan jijik. Video instastory itu kemudian viral dan banyak mendapat respon negatif dari warganet. Menanggapi hal itu, Vanessa memilih untuk bungkam dan tetap berkarya.